Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Grace Willem, mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Negeri Makassar. Toraja pada dasarnya bukanlah wilayah dengan sistem pemerintahan kerajaan, tetapi dilihat dari wilayah kekuasaan, pasukan, dan faktor lainnya, Toraja bisa disetarakan dengan tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Luwu, Kerajaan Bone, dan Kerajaan Goa. Namun, spesial kali ini, kita akan berkunjung ke salah satu situs bersejarah di Toraja, yaitu kuburan batu Raja-Raja Sangalla. Ikutin terus ya. Suaya adalah kuburan Raja-Raja Sangalla. Kuburan ini berada di satu dinding pincadas yang dipahat dan dibentuk seperti kantung-kantung yang kita bisa lihat saat ini. Di atas terdapat patung-patung atau dalam bahasa raja disebut tau-tau. Tau-tau itu merupakan tau-tau raja-raja dan keluarganya yang diberi pakaian seperti yang mereka kenakan pada masa dahulu kala. Tinggi tebing ini sekitar kira-kira 70 meter. Lokasi situs pemakaman Gua Suaya terletak 23 km di sebelah selatan kota Rantepao atau 10 km sebelah barat kota Makale, Tanah Toraja. Kuburan Batu Suaya merupakan persembahan kepada Puang Tamborlangi dan keturunannya. Puang Tamborlangi merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Kalindo Bulanan Lepungan Bulan atau Tanah Toraja. Sekaligus merupakan leluhur raja-raja di kerajaan tersebut. Menurut hikayat, dia turun dari langit di puncak Gunung Kandora di Kecamatan Mengkenek, Tanah Toraja pada pertengahan 4 Masehi. Selanjutnya oleh keturunannya, yakni Puang Bulu Matua, Kerajaan Lepungan Bulan dibagi menjadi tiga kerajaan, yaitu Makale, Sangalla, dan Mengkendek. Pembagian ini dilakukan di atas suatu landasan sumpah yang disebut Base Talu Lembangna. Ketiga kerajaan ini berkuasa penuh memerintah dan mengatur wilayahnya masing-masing. Pemimpinnya disebut Puang Base Kakanna Makale, Puang Base Tangana Sangalla, dan Puang Base Adinna Mengkendek. Meski demikian, secara simbolis ada Puang Tomatasa Kalindo Bulanan Lepungan Bulan yang selalu dijabat oleh Puang Base Tangana Sangalla selama 13 periode, mulai dari Puang Palodang sampai Puang Lasok Rinding atau Puang Sangalla. Kerajaan Sangalla mewarisi asli Lepungan Bulan karena tongkonan Layu Kairo yang merupakan istana Lepungan Bulan yang dibangun oleh Puang Patta Labantan itu berada di wilayah Sangalla. Kalau menarik dan berbeda di sini adalah pemakaman bagi bangsawan Sangalla yang beragama Islam. Di sini tertulis insan putih bernama Haji Puang Lai Rinding, lahir tahun 1905 dan wafat 23 April 1988. Makam Islam adalah keunikan yang menjadikan Suaya berbeda dibandingkan dengan kuburan batu lain yang ada di Toraja. Awalnya beliau memeluk Islam karena Puang Haji Lai Rinding ini merantau keluar dari tanah Toraja.
tahu kan sedikit sejarah mengenai kuburan batu raja-raja di Sangalla. Akhir kata, semoga informasi yang saya berikan dapat menjadi wawasan bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.